Hujan deras yang melanda Jayapura, Papua sejak Kamis malam hingga Jumat, 7 Januari 2022, dini hari mengakibatkan banjir di sejumlah kawasan kota. Sejumlah fasilitas umum seperti RSTNI Atmartan Indri dan sekolah terendam banjir. Pantauan di lapangan, sejumlah titik atau lokasi di kota yakni jalan raya depan kantor gubernur Papua, dan sejumlah ruas jalan utama lainnya tergenang air setinggi pinggang. Orang dewasa. BMKG pun mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrem, hujan lebat disertai kilat petir dan diikuti angin kencang, DLL, dan dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin.